Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala imamil muttaqin wal tazama bi tariqatihi wa tarasa mahtahu wa ja'ala aqida islamiyyah an asas al wal ahkam al syar'iyyah miqyas al a'malihi wa masdar al ahkami amabat. Ah, uh, kaum muslimin Uh, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kita banyak nikmat, yang kemudian akan mematikan kita dan akan menghisap kita, kemudian akan memberikan kita hukuman, apakah kita diberikan tempat yang indah atau hukuman yang indah yakni surganya ataukah kita akan diberi hukuman yang menakutkan atau yang mengerikan yakni neraka Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarganya para sahabat tabiin tabiut tabiin dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh pada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kaum muslimin di mana saja berada, uh, banyak persoalan yang sebenarnya kita harus kupas dalam keseharian kita, yang harus kita uh, perhatikan. Uh, tapi, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengambil masalah budaya di mana di Jazirah Buton hari ini senantiasa melak menyelenggarakan budaya-budaya atau paling tidak dijadikan budaya itu sebagai eh, apa namanya menghidupkan eh, pariwisata mereka. Nah. Kita sebut saja misalnya hari ini Buton, ya. Buton sedang menyelenggarakan itu beberapa, kalau tidak salah kemarin dulu ya, dibuka oleh Pak Pati. Acaranya, Festival Budaya Tua, dan Kota Bobo sudah lama merencanakan itu, kemudian ditunda ditunda. Kabar kabarnya nanti satu dua bulan yang akan datang, ya. Kemudian di Wakatobi juga begitu, di Buton Tengah dan sebagainya, Jazirah Buton lah begitu. Kita berbicara masalah budaya Buton sebenarnya. Maka kita akan lihat dua tahap kalau saya, tiga tahap dengan saat modern. Tapi karena ini budaya tua maka kita ambil dua tahap. Pertama tahap pada masa kerajaan. Yang kedua pada masa kesultanan. Ya. Masa kerajaan banyak budaya-budaya yang kemudian di perbaiki atau dirubah pada masa Kesultanan gitu. Oleh karena itu saya difokuskan pada uh, Kesultanan. Bicara masalah Kesultanan, Kesultanan Buton tidak terlepas dari uh, apa namanya dari Islam. Tidak terlepas dari Islam. Karena memang begitu Buton itu berubah dari kerajaan menjadi Kesultanan. Maka itu sebuah tanda bahwa Islam sudah masuk di Buton. Dan itu e, berawal dari dilantiknya Lakinaponto. Kemudian menjadi Sultan pertama di Buton. Yang diganti namanya menjadi Qaimuddin. Atau biasa juga e, dianggap itu gelar Qaimuddin. Qaimuddin katanya penegak agama di Buton. Nah... Oleh karena itu, saya mungkin menitik beratkan dari budaya kesultanan. Saat ini, kenapa kemudian saya menitik beratkan di kesultanan? Karena saat ini seolah-olah budaya kesultanan itu hilang. Justru yang di festival budaya tua itu yang banyak-banyak itu budaya apa ya, kalau menurut kacamata saya itu, menurut penglihatan saya itu banyak-banyak budaya yang kerajaan dari pakaiannya dari apa sementara budaya-budaya kesultanan itu boleh dikata lenyap atau hilang setelah kesultanan itu hilang atau berubah menjadi republik di negeri ini ya pertama misalnya kita melihat dulu hukum pidana ya hukum pidana yang diterapkan itu adalah pidana Uh, yang pencuri dipotong tangannya, yang apa namanya, yang uh, doyang perempuan katakan begitu, ya dihukum. Uh, sebagaimana ada Sultan Kononnya itu dihukum di di Pulau Makassar, ya karena itu. Kemudian uh, itu dari sisi hukum. Ya, kalau dalam sistem hukum hari ini disebut dengan hukum publik. Tapi ada juga hukum-hukum privat yang kemudian hilang juga yang dulu dikembangkan. Ya, contohnya, misalnya pernikahan, hukum apa namanya, hukum pernikahan. Kemudian, yang kedua, pakaian. Dari dua ini, mungkin kita ambil satu-satu. Pertama, yang kita akan... Kupas malam ini yang kita akan adu malam ini, pas malam ini terkait masalah pakaian. Pakaian pada masa kesultanan itu, kalau banyak informasi kita dapat, itu salibumbu bumbu. Ya, Salib bumbu itu sejenis kerudung. Kerudung ya, menutup kepala sampai dada pada waktu itu. Yang tentu, jenis kainnya itu dari tenun, masyarakat buton pada waktu itu. Ini pakaian salib bumbu ya salib bumbu ini menutup bagian kepala dari rambut ya sampai hanya wajah saja yang kelihatan sampai dada dada diluruhkan Nah ini sebenarnya adalah budaya Islam budaya Islam karena di dalam Al Quran suratan apa nah an Nur ya kalau tidak salah uh, Allah sudah memerintahkan itu di mana Allah memerintahkan bahwa uh, Menyulurkan, mengulurkan himar. Himar itu maksudnya kerudung, sampai kemudian menutup dada-dada mereka. Maksudnya, perempuan itu diwajibkan untuk memakai himar. Ya, kalau istilah "buton dulu" itu katanya salib bumbu itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi, menutup dada-dada mereka. Nah, itu pada masa... Eh, apa namanya? Karena saya katakan tadi bahwa kita bicara. Kesultanan Buton, maka tidak terlepas dari dunia Islam. Ya, kita bicara dunia Islam pada waktu itu. Buton itu adalah bagian dari Khilafah Utsman. Ya, tidak salah, kemudian hari ini masih ada yang kita bisa lihat. Uh, ada istilah Khalifatul Hamis, ya, di bandara dan di mana-mana itu. Berkembang. Khalifatul Hamis, maksud Khalifatul Hamis itu katanya adalah Khalifah yang kelima. Apa itu Khalifah? Yaitu pemimpin. Pengganti Rasulullah SAW ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Alaihi Wasallam itu wafat maka digantikan yang menggantikan pertama itu Abu Bakar Asyidi kemudian Khulafaur Rasidin ya kemudian sahabat-sahabat yang lain Umar bin Khattab Utsman bin Affan Ali bin Abi Thalib kemudian setelah berakhir pada masa Khulafaur Rasidin digantikan para uh, apa para murid-murid mereka para sahabat tabiin ya bani uh, mulai dari Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kemudian Bani Utsmaniyah. Di mana posisi Kesultanan Buton pada waktu itu? Kesultanan Buton lahir pada masa Bani Usmania. di mana pusat pemerintahan Islam itu sudah di Turki. Apa pakaian wanita muslimah pada waktu itu? Itu salibumbu. Ya, salibumbu salah satunya ya kalau kita istilah apa nasionalnya itu apa kerudung? Ya, kerudung. Jadi, apa yang dipahami muslimah atau kaum muslimin hari ini bahwa di bagian kepala itu, penutup kepala itu adalah jilbab? Itu salah. Itu adalah khimar. Kalau dalam Al-Quran, khimar itu maksudnya kerudung. ya Jadi, yang dipahami sebagai jilbab itu salah. Apa itu yang kemudian jilbab? Jilbab itu adalah pakaian, baju. Ya, baju di bagian badan sampai kemudian menutup kaki-kaki mereka. Bahkan Rasulullah itu memerintahkan sampai satu hasta disorot, disorong-sorong ya, diseret. Ya, jadi diseret pakaian wanita itu. Itu di dalam surat Al Ahzab itu ya, kalau tidak salah. Yudinina alaihina min <jalabi> Bihinna Ya ini perintah kepada Rasulullah kepada Nabi bahwa hendaklah istri-istri mereka itu menyulurkan jilbab pakaian yang kalau menurut para mufasirin itu pakaian jilbab itu baju panjang tidak terpotong bersambung yang istilah di negeri ini disebut dengan apa jubah ya jubah jadi diseret apa menyulur kalau menurut para mufasirin tadi itu baju yang kayak terowong itu tidak terputus sampai kemudian tidak dia bisa tertutup mata kaki mereka dan bahkan kaki mereka. Karena pada waktu itu ada muslimah dia katakan ada istri Rasul bahwa kalau mereka angkat kaki dia kelihatan. Maka Rasulullah merintahkan menyampaikan bahwa tambahlah satu hasta. Jadi ditambah satu hasta. Ya. Dia jelas tidak kelihatan mata kaki. Apalagi apa tidak kelihatan kaki. apalagi mata kaki. Jadi itu. Nah, pada masa Kesultanan Buton, kononnya itu dipakai, dipakai itu karena itu salib bumbu itu atau himar itu. Saya uh, sangat menarik sebenarnya. Cuma itu budaya itu sekarang ini sudah tidak hidup. Nah, justru yang kemudian akhir-akhir ini itu Bima yang kemudian menghidupkan itu apa uh, kerudung pada masa lalu itu Kesultanan dulu Kesultanan Bima. Padahal, kalau kita bicara sejarah Islam di uh, antara Buton dan Bima, yang lebih tua keislamannya itu Buton, cuma itulah. Kemudian, budaya-budaya keislaman itu kemudian hilang. Padahal, uh, itu budaya namanya pakaian itu bisa dilakukan secara individu. Ya, katakan misalnya tadi, saya katakan hukum juga hilang, salah satunya misalnya hukum-hukum pidana pada waktu itu, hilang itu mungkin kalau kita terapkan zaman sekarang ini diadap, dianggap sebuah pelanggaran sezolim, karena yang diterapkan di pengadilan itu adalah KUHP, KUHD, dan sebagainya tetapi kalau, menar, men, kalau pakaian itu bisa saja dilakukan secara individu itu sebenarnya mudah, cuma itu kasihan namanya budaya itu kemudian hilang, bahkan kalau menurut saya semua peninggalan-peninggalan itu hilang itu Secara tidak langsung menghilangkan sejarah buton, bahwa buton itu pernah menjadi kesultanan, dan kesultanan itu adalah bagian dari Islam. Ya, itu pengkaburan Islam, katakan seperti itu. Padahal, kalau menurut saya, dihidupkan zaman sekarang ini adalah bagus sekali. Pertama, ada ke apa namanya yang pertama itu, kenapa bagus? Pertama, karena itu pakaian muslimah. Pakaian Islam, pakaian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib ya. Namanya wajib itu sama dengan sholat. Kalau kita tidak laksanakan, mendapat siksa, dan siksanya itu bukan hanya di akhirat, tapi di dunia. Karena itu adalah peringatan Allah. Allah sudah memperingati kaum muslimah di dalam Al-Quran itu untuk memakai pakaian itu, dan mereka kemudian tidak melaksanakan. Maka dalam Al-Quran, Allah mengatakan bahwa, uh, "Apa namanya, siapa saja?" Waman a'rada an ya siapa saja yang berpaling dari peringatanku kata Allah. Waman a'rada an ma'isatan wa kiamat ya. Siapa saja yang berpaling dari peringatanku kata Allah, maka baginya kehidupan di dunia itu akan diberikan kehidupan yang sempit ya, kayak di dunia. Dan di akhirat -akhir nanti akan dihidupkan dalam uh, keadaan yang yang buta. Ya. Jadi akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semestinya harus dilaksanakan karena itu bisa dilakukan secara individu. Kemudian yang kedua, apa keuntungannya? Keuntungannya adalah para penenun kita sebenarnya akan mengambil manfaat dari situ. Ya, kalau dihidupkan budaya itu. Karena yang hari ini pakaian buton itu hanya dipakai untuk pakaian eh, di baju ya nanti kalau sudah dibudayakan itu mungkin akan dipakai di kerudung juga atau salib bumbu tadi atau khimar kalau dalam bahasa Arab jadi itu keuntungannya jadi tidak hanya dari sisi pahala dan siksa tetapi ada keuntungan dunia kemudian apalagi juga kemudian dihidupkan dengan jilbab yang baju panjang itu itu juga kalau itu dari sisi budayanya juga di dipake kain buton juga, masya allah luar biasa itu akan menguntungkan para penenun penenun kita. Kalau dilihat dari sisi materi, material, materi, jadi itu. Dan, aku muslimin di mana saja berada, kehidupan Islam itu sebenarnya indah dan kehidupan Islam akan bisa kembali di tengah-tengah kita apabila kita kembali ke syariat Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh. Dan secara syariat Allah secara menyeluruh itu bisa akan kita dapatkan dalam negeri yang di mana diatur dengan pemerintahan Islam, yakni kehilafahan. Sebagaimana di masa kehilafan uh, kehilafahan itu ya, dipimpin oleh para khalifah-khalifah. Ya, dan Kesultanan Buton adalah bagian dari kehilafahan itu, yakni kehilafahan Turki, ya, kehilafan Utsmani, Bani Usmani, ya, pusatnya di Turki. Saya kira itu yang bisa uh, kita berbicara masalah uh, pakaian Muslimah. Sebenarnya sangat mudah dan bisa diamalkan, dan itu akan membuat memberi warna bahwa... Slogan atau simbol, atau katakan misalnya, apa yang kita bisa dapat di bandara, salah satunya itu khalifatul hamis, itu bisa terlihat, salah satunya itu, bahwa kasali bumbu itu masih ada, tapi kenapa saat ini kemudian sali bumbu tidak ada, padahal itu perintah Allah dan bisa diamalkan secara individu oleh kaum muslimah pada hari ini justru yang dibudayakan hari ini adalah budaya barat yang sangat terbuka apa you can ada dapat melihat ketiak dan sebagainya naudzubillah minzalik padahal itu adalah pakaian yang tidak sari pakaian yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bisa dipakai hanya di dalam kamar ya cuma saat ini bukan hanya di dalam kamar tetapi berlenggak-lenggok di jalan juga pakai yang begitu nah Padahal efeknya luar biasa ya, efeknya. Jadi apa yang dikatakan oleh ulama angka itu, itu bisa kita lihat. Ya mungkin kita kalau secara sepintas kita tidak lihat efeknya, tapi kita lihat. Coba kita lihat penghuni lapas hari ini kebanyakan dari situ juga ya. cabul cabul. Dan salah satu pemicu cabul itu karena penampakan aurat perlu kita ketahui bahwa cabul itu adalah uh, apa namanya uh, penyaluran gorizatun now gorizatun nau apa? gorizatun nau jadi gorizatun nau itu muncul sahwat nah kalau bicara sahwat itu muncul ketika ada pemantik ya pemantiknya ya itu pakaian yang terbuka sekuilda sekulipa paha kelihatan, betis saja kelihatan itu naudzubillah min Orang bisa memunculkan sahwat. Nah, apa yang akibatnya? Penghuni lapas semakin banyak dari faktor itu. Tapi kalau pakaian muslimah ya, yang syar'i itu kita yakin akan mengurangi itu. Karena orang sahwat tidak akan muncul kecuali orang menghayal nonton porno dan sebagainya baru itu bisa muncul sahwat. Tapi kalau hanya melihat apa yang mau dilihat? Hanya muka, bahkan ada juga wanita-wanita yang menutup mukanya dengan cadar. Nah, apa yang kita mau lihat? Apa yang akan memantik sahwat? Tidak ada. Ya. Cuma itulah hari ini, kembali lagi, bahwa karena budaya tadi itu yang kononnya bagian dari budaya Islam tadi yang lahir di tengah-tengah kita, di masyarakat Kesultanan Buton, itu kita tidak hidupkan. Coba kita hidupkan. Nah, oleh karena itu ya kita harus yakin bahwa akan bisa hidup itu budaya itu ketika kita kembali ke syariat Allah Subhanahu Wa Taala dan kita kembali menegakkan syariat itu melalui kehilafan nanti yang akan ah, sebentar lagi akan tegak kembali sebagaimana eh, pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa summa takunu khilafatan alamin hajin nubuha summa sakat. saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pakaian wanita. Bila hitafiqul hidayah. Wassalam.